Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabarnya? Bertemu kembali pada video kali ini masih membahas tentang budidaya satwa harapan, yaitu C. tahapan budidaya satwa harapan dan D. pemeliharaan satwa harapan. Mari simak penjelasannya. Tahapan budidaya satwa harapan. Di video kali ini membahas tentang budidaya jangkrik. Jangkrik merupakan satwa harapan yang mudah ditemui di semua daerah. Kebutuhan masyarakat akan jangkrik akhir-akhir ini makin meningkat seiring dengan makin berkembangnya hobi masyarakat dalam memelihara burung. Adapun tahapan budidaya jangkrik terdiri dari 1. Perencanaan, 2. Menyiapkan sarana produksi, 3. Proses budidaya satwa harapan. Pada tahap perencanaan yaitu meliputi A. Menentukan jenis satwa harapan yang akan dibudidayakan, B. Menentukan kandang yang akan digunakan untuk budidaya satwa harapan, C. Menentukan jadwal kegiatan budidaya, D. Menyiapkan kebutuhan sarana alat dan bahan, E. Menentukan tugas individu. Menyiapkan sarana produksi. Bahan yang digunakan yaitu A. Induk jangkrik, B. Pakan hijauan dan konsentrat, C. Obat-obatan, D. Vitamin atau probiotik. Alat yang digunakan yaitu A. Timbangan, B. Tempat makan dan minum, C. Pembersih kotoran. Proses budidaya satwa harapan. Ada beberapa tahap yang perlu dilakukan yaitu penyusunan jadwal kegiatan, menentukan struktur organisasi, menentukan spesifikasi pekerjaan, dan menetapkan fasilitas. Merencanakan metode pendekatan pasar, menyiapkan anggaran, mencari sumber dana, dan melaksanakan usaha ternak jangkrik. Selanjutnya kita bahas sarana dan prasarana. Yang harus diperhatikan dalam membuat kandang yaitu 1. Lokasi kandang di tempat yang teduh dan gelap. Kandang jangkrik jangan terkena sinar matahari. 2. Suasana kandang dibuat mendekati habitat aslinya. Dinding diolesi dengan lumpur sawah dan diberikan daun-daun seperti daun pisang, daun sukun untuk tempat persembunyian dan untuk menghindari sifat kanibalisme. 3. Dinding atas kandang bagian dalam dilapisi lakban agar jangkrik tidak merayap naik sampai keluar kandang. 4. Sisi dinding kandang dibuat lubang yang ditutup kasa untuk memberikan sirkulasi udara yang baik dan untuk menjaga kelembapan kandang. 5. Sesuaikan ukuran kandang dengan jumlah populasi jangkrik tiap kandang. 6. Ketinggian sampai 50 cm, lebar 60 sampai 100 cm, dan panjangnya 120 sampai 200 cm. Tujuh, keempat kaki kandang dialasi mangkuk yang berisi air, minyak tanah, atau juga vaselin, yang dilumurkan ke tiap kaki penyangga untuk menghindari gangguan binatang seperti semut, tikus, cecak, dan serangga lainnya. Selanjutnya pembibitan, yaitu 1. Pemilihan bibit dan calon induk, 2. Perawatan bibit dan calon induk, 3. Sistem pembiakan, 4. Reproduksi dan perkawinan, 5. Proses kelahiran. Pada pemilihan bibit dan calon induk, bibit yang dipilih sehat atau tidak sakit, tidak cacat, sungut atau kaki patah, dan berumur sekitar 10 sampai 20 hari. C.
Calon induk jangkrik yang baik adalah jangkrik-jangkrik yang berasal dari tangkapan alam bebas karena biasanya memiliki ketahanan tubuh yang lebih baik. Ciri-ciri indukan yang baik yaitu sungutnya masih panjang dan lengkap, kedua kaki belakangnya masih lengkap, bisa melompat dengan tangkas, gesit dan kelihatan sehat, badan dan bulu jangkrik berwarna hitam mengkilap. Berbadan besar dan mengeluarkan zat dari mulut dan duburnya apabila dipegang. Ciri induk jantan selalu mengeluarkan suara menggerik, permukaan sayap atau punggung kasar dan bergelombang, tidak mempunyai opipositor di ekor. Ciri indukan betina yaitu tidak mengerik, permukaan punggung atau sayap halus dan ada opipositor di bawah ekor untuk mengeluarkan telur. Selanjutnya, perawatan bibit dan calon induk. Perawatan jangkrik berumur 10 hari harus diperhatikan makanannya karena pertumbuhannya sangat pesat. Apabila makanannya kurang, anakan jangkrik akan menjadi kanibal. Juga dikontrol kelembapan udara dan dari binatang pengganggu. Sistem pembiakan. Sampai saat ini, pembiakan jangkrik yang dikenal adalah dengan mengawinkan induk jantan dan induk betina. Reproduksi dan perkawinan. Jangkrik meletakkan telurnya di pasir atau tanah. Perbandingan antara betina dan jantan 10 berbanding 2 agar didapat telur berdaya tetas tinggi. Apabila jangkrik sudah selesai bertelur sekitar 5 hari, telur dipisahkan dari induknya agar tidak dimakan induknya. Kemudian kandang bagian dalam disemprot dengan larutan antibiotik. Proses kelahiran. Selama proses ini berlangsung, warna telur akan berubah dari bening sampai kelihatan keruh. Telur akan menetas merata sekitar 4-6 hari. Selanjutnya kita bahas tentang pemeliharaan. Pemeliharaan terdiri dari A. Sanitasi, B. Pengontrolan penyakit, C. Perawatan ternak, D. Pemberian pakan, E. Pemeliharaan kandang, F. Lokasi, G. Hama dan penyakit, H. Pemberian vaksin dan obat, dan J. Panen. Sanitasi untuk menghindari adanya zat-zat atau racun yang terdapat pada bahan kandang. Sebaiknya kandang dibersihkan dan diolesi lumpur sawah. Guna mencegah hama, setiap kaki kandang dimasukkan ke dalam kaleng yang berisi air dan diganti 2 hari sekali. Pemberian pakan. Anakan umur 1-10 hari diberi kacang kedelai, beras merah, dan jagung kering yang dihaluskan. Setelah itu, anakan diberi pakan sayur-sayuran. Jangkrik yang sedang dijodohkan dapat diberi pakan sawi, wortel, jagung muda, kacang tanah, daun singkong ataupun ketimun karena kandungan airnya tinggi. Yang terakhir, panen. Panen berupa telur dan jangkrik dewasa. Telur dan jangkrik dewasa dapat dijual kepada peternak lainnya. Jangkrik dewasa digunakan untuk pakan burung dan ikan serta untuk bahan pembuatan tepung jangkrik.